Warga yang menghadiri acara khitanan dengan bintang tamu Raja Dangdut Roma Irama menjalani rapid test. Dari hasil tes cepat itu tidak ada satupun masa yang reaktif COVID-19. Warga dan pihak penyelenggara acara khitanan yang dihadiri Raja Dangdut Roma Irama jalani rapid test di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari tes cepat warga desa Cibunian ini ternyata tidak ada yang reaktif. Saya dengan teman-teman gugus tugas dan yang lainnya, saya mempertanyakan berita acara pemeriksaan dan penetapan bahwasannya Abah itu sudah diperiksa dan sudah ditetapkan hasil rapid testnya adalah negatif. Warga mengaku lega usai tahu hasil rapid testnya tidak reaktif. Ikuti ini. Periksa COVID-19. Hasilnya negatif atau positif? Negatif. Negatif. Gimana rasanya setelah tahu hasilnya negatif? Senang. Meski tidak reaktif, petugas meminta warga untuk menerapkan protokol kesehatan demi menekan penyebaran virus corona. Acara khitanan dengan bintang tamu Raja Dangdut Roma Irama di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 28 Juni lalu mendapat sorotan karena mengumpulkan massa di tengah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar parsial atau adaptasi kebiasaan baru. Roma Irama mengaku diminta datang sebagai tamu dan memberi tausiah. Sementara pemerintah Kabupaten Bogor mengaku telah memperingati agar acara ini tidak dilaksanakan. Namun pihak penyelenggara tetap menggelar acara ini dan diduga telah melanggar aturan PSBB. Menindaklanjuti berupa teguran, ya, memanggil, dan kalau memang melanggar aturan, kita akan proses secara benar gitu, sesuai aturan. Ya kan ngomongnya nggak jadi, tiba-tiba datang, walau katanya sih sebagai tamu, tapi kan kalau sebagai tamu tidak harus tampil sehingga mengundang kerumunan orang begitu ya. Kan itu kan magnetnya juga kita tahu lah cukup kuat. Orang itu siapa sih, apalagi orang Bogor Barat yang nggak fans ya. Jadi ketika tampil, apalagi menyanyikan lebih dari satu lagu kan, itu namanya show juga sama gitu. Apalagi ditambah ada Rita Sugiarto, ada penyanyi-penyanyi yang lain, itu kan sama saja dengan show. Jadi ya kami kecewa dengan tidak komitmennya baik penyelenggara maupun pengisi acara. Pihak penyelenggara atau Abah Surya pun mengaku akan bertanggung jawab jika ada warga yang terjangkit COVID-19 usai acara khitanan ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.